Halo guys, konbanwa. Jadi kali ini gue ingin ngebahas soal Genshin Impact. Ya, Genshin. Yang mana di sini mereka 2 jam yang lalu itu halaman resminya ngeposting. Mungkin kalian udah tahu juga ya, perihal mengenai karakter baru bernama Shenhei. Omoshiroi desu ne. Shenhei, Lonesome Transcendence. Dia itu karakter Kryo, user Poleam. Polearm atau Poleam? Poleam ya kalau nggak salah. Dan dari desainnya itu bajunya mirip karakter Ganyu ya, tapi kurang besar gambarnya kayak gini. Kita perjelas lagi biar kita bisa nge-review bentukan karakternya ya kan. Wow, sangat teramat menggambarkan gamenya ya kan, yang mana kata orang-orang game porno. Ya, kalian tahu gue lagi sakit dan nggak lagi di pikiran gue yang biasa sekarang dan lagi agak kacau-kacau. Tapi kalau dilihat dari karakter ini memang dia punya mata yang indah ya. Terus rambutnya juga, wow. Gue harus gacha nih karakter. Pengen banget, serius. Wow, seks. Kusah. Aduh. Ya, singkat ceritanya ini memang Genshin ini kayaknya strategi mereka memang mengharuskan kita gacha tiap ada karakter baru ya kan. Mereka selalu aja menemukan cara buat karakter itu supaya semenarik mungkin, jadi orang tertarik buat gacha gitu. Bahkan kalaupun kita udah punya banyak karakter yang bagus, tapi tetap juga tergoda untuk menggacha karakter yang baru ya kan. Ya, itu adalah strategi Genshin ya. Gak bisa disalahin juga sih mereka, itu strategi mereka dalam gamenya ya kan. Tapi memang mad respect lah buat desainer karakter Genshin, itu bagus banget soalnya. Tiap karakter mereka itu, apalagi yang waifu-waifunya, memang jarang mengecewakan ya. Jadi ya, sekian dulu yang bisa gue bahas. Apakah kalian akan gacha Shenhei tersebut kalau udah rilis atau enggak? Silakan tuliskan pendapat kalian di komentar deh. Dan sampai ketemu di video lainnya, bye-bye.